Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana muhammadin abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat beliau Bapak Dr. Andes Kiyaji Muhyiddin Image, yang saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, dan para santri Ma'ahad Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah. Dengan saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian fikih kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Fa insyaallah akan mengusung sebuah tema tentang zakat bagian yang ketiga, yang akan disampaikan oleh guru kita beliau Bapak Dr. Andes Kiyaji Muhyiddin MAG. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821-336-70000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita baca umul kitab liridhoillah wali syafaati rasulillah bibarakati suratul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alim ghairu maghdubi alim waladdallin, amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam hari ini bersama dengan Bapak Dr. Andes Kiyaji Muhyiddin MAG. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Masyiral muslimin, pendengar pengajian fikih Taqriratus Sadidah fil Masail al-Mufidah, kita masih membahas tentang zakat. Salah satu harta yang wajib dizakati adalah an-na'am. Biasanya di pesantren dimaknani rojokoyo, ternak. Ada empat macam ternak, atau ada tiga macam ternak, yaitu ibil, bakor, ghonam. Ini yang mansusoh di dalam hadis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Salah satu syarat wajibnya ialah sudah sampai pada nisab. Nisab itu batas minimal jumlah yang wajib dizakati. Ibil, unta itu kalau Anda membaca kitabnya pada halaman 399, unta itu, pemilik unta dikenakan wajib zakat itu mulai jumlah 5. 5 unta itu sudah kena. Hanya 5 unta itu tidak menzakati dengan unta, tetapi dengan 1 kambing. Dan seterusnya 10 unta 2, 15 unta 3. Baru kalau punya 20 unta itu, 20 unta itu 4 kambing, baru setelah 25 itu unta, 1 unta. 1 unta yang umurnya itu 1 tahun. Kalau nanti sudah sampai ke 36, unta yang umurnya 2 tahun dan seterusnya,
Saya kira ini sekedar untuk diketahui karena kita di Indonesia, di Jawa, tidak pernah ada peternak unta. Ya, kalaupun ada unta di Jawa ini di kebun binatang. Di kebun binatang itu bukan naam, termasuknya bukan hewan ternak. Hewan yang dipelihara untuk diternakan. Sedangkan nisabu zakatil baqori, nisab zakat sapi. Sapi termasuk di dalamnya yang disamakan ialah kerbau. Sapi itu kena zakat mulai 30, artinya pemilik ternak sapi yang jumlah sapinya sudah 30. Kurang dari itu berarti belum nisab. Kalau memiliki ternak sapi 30, maka wajib mengeluarkan zakatnya tabiun au tabiatun. Anak sapi berumur sanah 1 tahun. Sapi 1 tahun itu ya masih apa ya? Pedet. 40 itu sapi dengan usia 2 tahun. 60 itu zakatnya 2 kali lipat 30, yaitu 2 sapi pedet. Mazada ala dalika, kalau lebih dari 60 maka fi kulli salasina, zakatnya setiap 30 sapi dihitung 1 tabiun. Kalau 40 itu zakatnya musinnah namanya, itu sapi berumur 2 tahun. Yang ketiga, nisab zakat ghanam, nisabu zakat til ghanami. Kalau orang beternak kambing, maka mulai kena zakat itu kalau kambingnya jumlah 40 sampai dengan 120. Itu baru kena 1 kambing. Kalau 121 sampai dengan 200, wake banget loh, kambing 200 itu kambing apa zakatnya 2 kambing. 201 sampai dengan 399, 3 kambing, 404 kambing, maka selebihnya itu nanti dihitung per 100. Nah, inilah zakat na'am, zakat ternak. Persoalannya, ada orang yang ngingu, tapi bukan beternak. Penggemukan. Dia beli, 4 bulan dipelihara, jadi besar, dijual. Dari sisi usianya saja memiliki hanya 4 bulan, ini belum haul. Dari sisi beternak, tidak beternak memang. Tidak dikembangbiakan. Tetapi penggemukan. Nah kalau beli, digemukan, dijual, nanti masuknya ke urudut tijaroh. Harta dagang. Jadi itu harta bisnis itu. Pada halaman 405 kita mulai sanian, harta yang kedua yang wajib disakati adalah azuru wassamar. Zuru itu apa? Tanaman biji-bijian, beras, jagung, gandum. Kalau samar itu buah-buahan. Jadi hasil pertanian dikenai zakat itu 1 biji-bijian, 2 buah-buahan. Ini yang mansus di dalam
hadis-hadis Nabi. Di dalam persoalan zakat itu banyak ijtihad. Nah, misalnya tidak termasuk zuru, tidak termasuk samar, yaitu berambang. Bertani berambang, bertani lombok, bertani cengkeh. Wah, itu nanti jadinya memerlukan ijtihad. Tapi yang ada di sini, yang mansus saja, yang zuru dan samar ini disebut dengan mu'assarat. Persepuluhan, zakat persepuluhan. Wasumiyat mu'assarat, disebut dengan mu'assarat. Li'annahu qad yajibu, karena zuru dan samar ini bisa jadi diwajibkan. Yajibu via al-usyur, sepersepuluh. Sepersepuluh itu berarti 10%. Yang kena zakat zuru dan samar, waya isnani. Pertama, al-hububu, penghasil biji-bijian, disebut az-zuru. Wa yakuluma, setiap taman tanaman, yuktatu fi halatil ikhtiari, yang bisa menjadi kekuatan. Kekuatan yang melahir apa? Tanaman yang nanti menjadi makanan, makanan itu menjadi makanan penguat, yang menguatkan. Menguatkan fi halatil ikhtiari, dalam kondisi biasa, ikhtiar. Lawan ikhtiar itu darurat. Ikhtiar itu dari kata khiyar, kondisi yang normal, biasa. Aikuluma yu'addu kutan. Zuru atau hubub itu segala hasil pertanian yang tergolong kutan. Kut-kut, jadi untuk penguat. Kalau di Indonesia, di Jawa itu ya padi, beras, yang kemudian menjadi nasi. Itu kan makanan, sebutan lain itu sebenarnya makanan pokok. Nah, orang makan kuih berarti urung mangan pokok. Jadi kalau sampai apa sarapan kok puhung, telo, roti, buah, itu berarti belum sarap, belum makan itu. Wa malazi, adapun makanan atau buah-buahan atau biji-bijian, yuktatu fi halatil maja'ati, yang bisa menjadi penguat tubuh dalam kondisi maja'ah, kondisi apa ya, kelaparan, kondisi krisis makanan itu. Faqat fala zakata fihi, maka di situ tidak ada kewajiban zakat. Wal kutu, yang dimaksud dengan makanan penguat itu apa? Wa alladhi yakumu bi albadanu ghaliban, yaitu makanan yang menjadi bisa tegak, bisa kuatnya badan secara umum. Kal khintati wasyairi wal aruzi, seperti gandum, jagung, dan beras atau padi. Wes itu jagung, gandum, padi. Sekarang itu makanan kut, makanan penguat itu sudah banyak bergeser di negara-negara di luar itu. Di Indonesia saja, kalau di Irian, di apa itu, di Papua itu, makanan pokok itu apa itu, sagu atau puhung. Saya pernah acara di sana 4 atau 5 hari, ya suguhannya ya campur-campur gitu, tinggal pilih mau sagu, mau puhung, mau nasi, karena di sana saya ingin nyoba makanannya orang sana.
Yang kedua astimaru, buah-buahan, buah-buahan yang mahsus, mansus di dalam hadis-hadis itu ar-rutab wal-inab, yaitu kurma dan anggur. Buah yang lain gimana? Apa itu jeruk, salak, mangga, dan banyak lagi, itu biasanya apa memerlukan ijtihad. Tapi yang ijtihad ini mujtahid ya, ulama ya, bukan sembarang orang. Waktu in'iqadil wujubi, waktu terjadinya atau ikatan wajib itu kapan? Fisamari, kalau dalam apa hasil tanah berupa buah, yaitu bibudu wisolahi, kalau sudah apa sudah nampak, sudah nampak corone iki ne mangga ku wis ketok, kalau mangga itu ya iki wis ketok jelas. Nah kalau apa anggur dan kurma, kurma kita nggak tahu, nggak pernah melihat gitu loh. Tapi di daerah-daerah penghasil kurma ya, kapan saatnya bahwa itu sudah jelas buahnya itu. Aibit talawuni fima yatalawan. Kalau sudah berwarna, kalau buah itu memang buah yang matangnya itu ditandai dengan warna. Anggur itu, kalau zaman dulu anggur itu ya anggur hitam. Kalau sekarang ada yang hitam, ada yang merah, ada yang hijau. Ya hijau matang. Wabidhuhuri mabadi idnudji, atau dengan nampaknya menunjukkan matang. Fimalai talawanu, kalau buah itu buah yang tidak ditandai dengan warna. Ya ispokoe budu wisolah, sudah anulah. Yang bisa kita pengalaman itu pisang misalnya. Pisang nek wis tuwa ki apa tandane? Buah mangga itu kalau sudah tua itu apa tandanya? Buah mangga aja macam-macam. Kalau mangga gedong kan tua itu nanti warnanya merah. Kalau mangga romanis ya enggak merah, tetap hijau. Cuma hijaunya terus apa itu kayak pupus gitu. Mangga romanis juga begitu, mangga mana lagi juga begitu. Fil habbi, sekarang kalau biji-bijian kapan wajib zakatnya itu? Bistidadihi watasul watasallubihi. Kalau sudah mengeras. Ya. Kalau sudah mengeras itu bijinya itu. Jadi kalau padi itu misalnya kita pengalaman padi, padi itu lalu kemudian berbunga, lalu kemudian muncul padinya itu, waktu masih muda itu kan kalau dipejet itu kan keluar kayak pati gitu toh. Itu belum keras berarti. Nah, nanti kalau sudah menguning, soyo keras. Nah, kalau sudah keras itulah saatnya wajib mengeluarkan zakat. An-nisobu, nisobnya hasil pertanian, baik berupa biji-bijian maupun buah-buahan itu, khomsatu awsukin, lima wasak. Lima wasak itu berapa? Itu nanti kan di setiap negara punya ukuran sendiri-sendiri. Ada wasak, ada so, ada mud, ada ritlin, ada so. Nah, itu kalau dikilogramkan, kira-kira 825 kilo. Jadi kalau panen padi sudah 825 kilo, panen gandum sudah segitu, panen jagung sudah segitu, maka itu nisab, sudah mencapai batas minimal
kewajiban zakat. Waktul ikhroji, kapan mengeluarkan? Wa waktul hasodi. Ya, beda dengan zakat yang lain yang ada haul, tahun. Kalau zakat zuru, zakat biji-bijian dan buah-buahan itu keluar mengeluarkannya waktul hasodi, saat panen. Jadi kalau setahun panennya dua kali, ya berarti dua kali kewajiban zakat. Kalau setahun panennya tiga kali, ya tiga kali zakat. Yang penting jumlah yang dipanen itu sudah satu nisab. Petani kalau menanam padi, itu setahun bisa tiga kali lah. Jagung juga bisa tiga kali. Wala yustarotu fihi mudiyul hauli, tidak disyaratkan sampai melampaui satu tahun. Likauli ta'ala, karena ada firman Allah ta'ala, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Ini surat Al-An'am 141. Wa atu, tunaikanlah haqqahu, hak dia, yauma hasadihi, saat panen. Wadhalika ba'da tasfiyati, saat panen itu, wadhalika sesudah tasfiyah sofa, sesudah dibersihkan, sesudah di, jadi coro jagung ke ya wis di kupas, coro padi ke ya wis di, apa ke di giling padi itu namanya apa? Digiling itu ya. Ba'da tasfiyati fil habbi, yaitu setelah dibersihkan, kalau itu berupa biji-bijian seperti padi, gandum, wa ba'da ayyakuna rotabu tamaron, dan kalau itu berupa kurma, itu sudah dari rutob menjadi tamar. Rutob itu kurma basah, tamar itu kurma kering. Waktu bulan puasa kan pernah ketemu dengan rutob ya. Itu saya penggemar kurma, jadi setiap ada kurma macam apa itu tak jajal. Wala inabu, inab sudah menjadi zabiban, anggur kering. Wal wajibu fiha, wal wajibu, wajibnya fiha dalam hal zakat apa zuru, samar, tarotan al-usyru, bisa jadi al-usyur, dari kata asyarah, lalu menjadi usyur. Kalau asyarah itu artinya 10, kalau usyur itu 1/10. Nah ini bahasa Arab ini uniknya luar biasa. Wa tarotan nisful usyur, bisa jadi separohnya 1/10, berarti 1/20. Nisfu separoh, al-usur 1/10. Bagaimana mengeluarkan wajib al-usur 10% lah, gampangannya begitu. Kalau panen padi 1 ton, berarti zakatnya usur itu 1 kuintal. Petani ini zakatnya abot banget loh. Bapak saya itu petani, petani kecil lagi. Itu kewajibannya berat itu. Sementara profesi-profesi modern, dokter spesialis, advokat, akuntan, tukang pijat, tapi tukang pijat menteri. Oh, itu bayarannya banyak itu. Pegawai negeri itu banyak juga. Ini yang petani itu sudah 10. Al-usur insukiya biwairi mu'natin, diwajibkan mengeluarkan 10% atau 1/10, itu kalau tanamannya itu disirami dengan tanpa biaya, diairi dengan tanpa
biaya. Jadi kalau sawah itu kan ada istilah sawah tadah hujan. Itu berarti tidak dengan biaya itu. Nah, itu usur. Tapi ada sawah dengan pengairan. Ya, diairi dengan air yang dialirkan dari sungai, lalu kalau mau memakai air itu harus bayar. Aibi wasitotil amtor, artinya bahwa tanaman itu hidup berkembang dengan perantaraan hujan wasuyul dan perantaraan aliran air yang gratis. Walam yutakallaf fi saqihi, tidak ada beban tenaga biaya dalam hal menyiraminya. Yang kedua, kemungkinan nisful usyur, 1/20. In suqiya bimu'natin, kalau tanaman itu disirami dengan biaya. Tapi sebetulnya biaya produksi tanaman itu bukan hanya air loh. Ada pupuk. Ada untuk menyelamatkan supaya tidak kena hama, semprot. Oh, itu biaya tok itu. In suqiya bimu'natin, kalau itu di, kalau menurut saya ya suqiya itu diartikan biaya produksi itu. Aiminal maliki, biayanya itu dari pemiliknya biwasitoti alatis saki, dengan menggunakan alat-alat pengairan, wasyiro ilmai, dengan membeli air. Ada lagi salah satu arba'il usyur, salah satu telu, arba'il usyur, telu per 40, jadi 1/10, 1/20, yang ketiga kemungkinan 3/40. Kalau 1/10 itu ya 10 banding 1, 1/20, 1 banding 20. Kalau ini 3/40, 3 dibanding 40. Idza suqiya bihima ala sawai, kalau diairi ya dengan biaya iya, dengan gratis iya. Jadi ini campuran ngono lho carane iki. Pas ana udan ora tuku banyu. Gitu lho. Pas ora ana udan perlu disirami tuku banyu. Ada pertanyaan, Mas? Nun? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai, hukum membayar zakat yang belum haul atau mencapai satu nisab, apakah boleh dilaksanakan? Terima kasih. Kalau harta zakat itu syarat wajibnya setahun, belum satu tahun belum wajib. Kalau syarat zakat itu pasti ada ukuran nisab. Belum mencapai nisab, belum wajib. Nah, kalau ada orang mengeluarkan zakat belum nisabnya, boleh enggak? Ya, jadinya sedekah. Kalau ada orang mengeluarkan zakat belum waktunya, kalau belum waktunya tetap bisa zakat. Jadi misalnya haulnya nanti Januari, daripada aku lali Januari atau nanti saya Januari sibuk mau keluar negeri, keluarkan di bulan Oktober, November, Desember. Itu namanya takjil. Ya boleh, tapi kalau belum wajib, belum nisab ya belum wajib. Maka kalau belum wajib ya belum wajib, itu namanya belum zakat. Sodako, tapi kalau sodako ya bisa jadi pahalanya banyak, nanti kan ukurannya keikhlasan, ukurannya lagi kebutuhan orang yang menerima. Masih ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arjun dari Sayong, mau bertanya Pak Yai, bagaimana cara zakat uang yang berasal dari utang? Apakah yang menghutang itu termasuk kalkulasi dari zakat? Minta penjelasannya Pak Yai. Zakat uang dari utang, berarti enggak punya uang dong. Oh, piutang bukan utang namanya. Zakat uang, dia punya uang tapi mungkin sebagian uangnya itu ada dalam bentuk piutang. Ninggon tangannya orang lain. Kalau itu apa? Dipastikan aman, ya dihitung. Kan kemarin kan syaratnya itu diantaranya itu dimiliki. Kemarin itu ada syarat lagi, jadi ta'ayunul milki, jelas. Nah, piutang itu jelas apa enggak? Nah, kalau jelas, kalau yang utang santri, utangnya sama saya, itu saya kira pasti jelas itu. Pasti bayare. Orang bayar, orang tak kayak isgo, enggak. Orang tak kayak imam, misalnya. Jadi bisa dihitung. Kalau apa itu diperkirakan itu aman. Ya, istilahnya piutang ya. Jadi punya harta tapi dalam piutang. Ya. Masailul sudah ya. Masail fil muasyarat. Ada beberapa masalah di sekitar zakat sepersepuluhan ini. Maksudnya zakat zuru dan zakat buah. Pertama, la yukamalu jinsun bijinsin. Tidak disempurnakan hitungan satu jenis dengan jenis yang lain. Dan ini tentu dalam kaitannya dengan nisab. Kalau saya nandur padi, nandur jagung. Ya. Tadi kan nisabnya 825 kg. Panen padi 500 kilo. Panen jagung 500 kilo. Ini kan sudah 1 ton. Itu karena dua jenis itu enggak bisa disatukan. Lalu dihitung sudah nisab itu belum. Kal arus wazurro falatajibu azzaka illa idza balagon nisab fil jinsi al wahid. Tidak wajib zakat kecuali kalau masing-masing itu sudah sampai nisab. Panen beras padi sudah 1 ton, panen jagung sudah 1 ton, itu wajib. Tapi kalau baru 5 kintal, 5 kintal, nah meskipun kalau disatukan menjadi 1 ton, ini karena jenisnya beda, maka itu tidak diwajibkan zakat. Tetapi waktu domu al anwa ingkanat min jinsin wahidin, bisa disatukan, dikumulasikan, kalau itu satu jenis, misalnya padi, ada padi kuning, ada padi putih, ada padi merah, sama-sama padi. Jadi ini kan kok beras putih, kalau beras merah, kalau itu satu jenis, ya kalau kayak begitu, itu wajib. Yang ketiga ini talafa waktul khasad qatu dammu azuru ba'duha ila ba'din.
nanam padi tapi ora bareng panene. Nanam jagung tidak bareng panennya. Ya bisa dikumpulkan nanti digeser waktunya. Idza kanat min jinsin waidin wa kan ala sotfi amin waidin, tetapi panennya itu dalam satu tahun. Sudah mau azan ya. Dikit lagi, masalatun li zaidin mazra'atun, Zaid punya sawah. Min an punya tanaman sawah, min aruzin balagon nisobuhu. Nisobnya sudah sampai. Khilala sittati asyurin, dalam masa 6 bulan. Itu sampai berapa? 1200 kilogram. Fakam zakatu fi hadhil hala, berapa zakatnya? Ini contoh aja. Idza sukiya biwari munatin, kalau tidak ada biaya produksi, faladiyajibu al-usyur, wajibnya 10%, yaitu berarti dia wajib 120 kg. Idza sukiya bimu'natin, kalau dengan biaya, faladiyajibu nisful usyur, maka kewajiban mengeluarkan zakatnya 1/20, berarti 60 kg. Idza sukiya bimu'natin wabigwari mu'natin ala sawah, kalau ada biaya tapi kadang-kadang tidak perlu biaya, fal wajibu salah satu arba il usur, kewajibannya 3/40, berarti 90 kg. Saya kira sampai di sini. Untuk yang akan datang kita bahas salisan zakatun naqdi, zakat apa itu, nukud itu emas dan perak atau logam mulia. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.